Merawat dan menjaga kulit kering memang gak mudah ya ladies, apalagi kalau kulit kamu cenderung mudah berjerawat. Biasanya kulit kering dapat memicu terjadi berbagai masalah, seperti timbulnya rasa gatal, eksim, hingga keriput. Berikut 5 cara menghidrasi kulit wajah. Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa berklik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Pilih pencuci muka yang ringan di kulit. Banyak orang yang mengira kalau setelah cuci muka baiknya kulit terasa kesat dan kering. Ternyata ladies, hal tersebut justru dapat merusak skin barrier dan menjadi pemicu kulit menjadi lebih kering. Untuk mengembalikan kelembabannya, kamu bisa mulai mengganti sabun muka kamu dengan kandungan yang lebih ringan. Pilih sabun muka yang membersihkan kotoran hingga pori-pori tapi tetap terasa lembut di kulit. Gunakan produk hydrating secara berlapis. Selanjutnya kamu bisa menggunakan essence, toner, atau serum yang berfungsi untuk melembabkan. Menggunakan produk hydrating secara berlapis juga akan membuat produk lebih menyerap sempurna ke kulit. Hasilnya, kulit kamu bakalan lebih terlihat lembab dan kenyal maksimal. Pilih pelembab dengan tekstur yang tepat. Memilih pelembab yang tepat memang enggak mudah. Tapi buat kamu yang mempunyai kulit kering, sebaiknya pilih pelembab dengan tekstur gel yang ringan. Selain memberikan kelembaban, pelembab dengan tekstur gel juga nggak akan membuat kulit terasa lengket dan terlihat berminyak. Tambahkan face oil untuk mengunci kelembaban kulit kamu. Beberapa tahun terakhir ini, face oil memang lagi digandrungi para perempuan. Selain dipercaya dapat memperbaiki berbagai masalah kulit, face oil juga mampu menghidrasi kulit kamu. Kandungan lipid di dalam face oil berfungsi menjaga kadar air dan membuat sebum alami di kulit tetap seimbang. Terakhir, menggunakan sunscreen. Apapun jenis atau kondisi kulit kamu, memakai sunscreen menjadi sebuah kewajiban. Gak cuma melindungi kulit dari sinar UVA atau UVB, sunscreen juga memiliki kemampuan menghidrasi kulit dengan baik. Kamu bisa memilih sunscreen yang water-based formula agar tidak lengket tapi terasa lembab. Itulah ladies 5 cara menghidrasi kulit wajah. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga info ini bermanfaat and bye-bye.